Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Yasmin Arina. Oke teman-teman, setelah sekian lama tidak mengunggah tentang elektronik lampu, kali ini saya akan memberikan tutorial cara menjadikan bekas lampu 220 volt ini yang mati, lampu LED ini sudah mati, dan nanti akan saya ubah, maksudnya akan saya benahi dulu supaya hidup, dan saya ubah menjadi listrik 12 volt. Ini nanti juga berguna ketika darurat, umpama mati lampu karena ini masih sering musim hujan, lampu sering mati, dan juga buat emergensi yang lainnya, umpamanya kita bepergian kemana, mungkin kita berkemah atau mungkin kita melakukan pendakian di puncak gunung, ini bisa kita manfaatkan. Pertama-tama akan kita buka dulu ini mika penutup lampunya, kita cari celahnya dulu seperti ini. Ini seperti ini lampunya, kemudian kita buka tempat lampunya dulu. Ini ada rangkaiannya. Kemudian kita lepas saja rangkaiannya. Ini dia rangkaiannya. Kemudian kita lepas saja ini kabelnya. Nah, seperti ini. Oke, dan selanjutnya ini saya sudah sediakan kabel. Ini nanti buat aki ini. Akan kita kasih pencepit dulu biar nanti lebih mudah masang dan melepasnya. Oke, selanjutnya akan kita cari arusnya, karena ini pada lampu LED ini satunya itu 3 volt, jadi biar jadi 12 volt kita pasang 4 dulu, setelah 4 kita potong lagi, 4 potong lagi, kalau cuma 3 itu maka lampu akan panas dan akan terbakar, kalau lebih dari 4 itu tidak akan menyala. Kan kita coba. Ini positifnya di sini. Kemudian akan kita tempelkan. Kita hitung 1 2 3 4 berarti di sini. Kalau 5 ini lampu tidak akan menyala. Ini menyala pun redup. Berarti 4. Nah, seperti ini. Kalau cuma 3 itu lampu akan terbakar. Oke, seperti ini. Berarti setelah di sini nanti akan kita potong. Nah, ini dia sudah putus. Kemudian negatifnya akan kita tempelkan di sini nanti. Dengan di sini. Oke, selanjutnya akan kita coba pasang akinya. Nah, itu dia.
Dan selanjutnya, ini kita mulai lagi dari positif, kita sambung ke sini. Biar nanti lampu menyala semua. Kemudian kita hitung lagi dari sebelumnya. Ini awalnya, berarti sini 1, 2, kita urutkan. Ini jalurnya, berarti ini 3, 4, berarti di sini kita potong lagi. Selanjutnya akan kita hubungkan ini negatifnya. Kita hubungkan negatif di sini. Nah ini dia di sini. Kemudian akan kita coba hubungkan. Jadi skemanya seperti ini teman-teman. Tiap kali 4 bulan kita potong, 4 bulan kita potong. Ini. Selanjutnya akan kita ini kita akan buang dan akan kita lubangi lewat sini saja. Selanjutnya akan kita sambung kembali. Ini teman-teman, setelah kita sambung semua, akan kita kembali masukkan ke sini, kita tempatkan lagi. Kemudian akan kita tutup kembali. Nah, seperti ini teman-teman. Selanjutnya akan kita coba. Oke, selanjutnya akan kita coba hidupkan. Nah ini dia, ini lampunya. Ini sangat berguna sekali ini untuk penerangan. Ini lihat, kamarnya sudah terang dan arusnya pun wattnya itu sangat rendah karena ini lampu LED. Ini teman-teman, jadi kita tidak perlu buru-buru buang. Bisa kita reparasi menjadi lampu 12 volt. Oke teman-teman, sekian dulu tutorial dari saya. Semoga membawa manfaat. Sekali lagi, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.